Solat kena pakaian kena najis sudah basuh hilang bau dan warna, tetapi masa basuh pakaian itu bilah air berkumpul tidak lebih 2 qalah. Baik. Kalau kita basuh najis, mestilah air itu dibuang dan dibilas pakaian itu. Masa bilah tak syarat 2 qalah. Syaratnya air basuhan yang mutan najis sudah dibuang dan dibilah dengan air yang berjalan. Air itu lalu. Contoh, ini mesin basuh. Selepas kita basuh baju, air kecing, spender, seluar dalam, air kecing, bolong abidah dalam ni. Jadi air dalam mesin mutan najis. Baju Melayu pun habis mutan najis. Okey, kita buat tebik, kita bawah baik. Kita bilah air itu lalu. Barulah bersih. Jangan kita keluar, lepas tu ubuhlah beledi pula, masuk pula lah tu. Air tak padu kau dah kucar hari ni. Tu bukan bilah. Bilah ni air lalu ke atas, lalu ke bawah. Sebab tu kalau boleh bilah itu dilakukan oleh mesin, sudah sah. Habis basuh, pastikan air masuk masa ring, masa bilah. Air masuk atas, keluar ke bawah. Macam mesin basuh semi-automatik. Bubuh hok sebelah tu, hok pulah, hok buka air. Sambil dia pulah, dia perah, air masuk, air keluar. Itu bilas yang dibenarkan syarak. Soalan seterusnya. Bila nak buat gitu? Jika basuh tadi terkena najis. Kalau basuh tadi tak ada, pakaian kena najis, tak wajib bilas. Soalan seterusnya.